kita ada swimming pool. Lalu ya untuk fasilitasnya cukup lengkap karena kami hotel bintang 13 yang memang tersedia swimming pool, fitness center, lalu juga kids zone. Jadi untuk para lalizers, nah yang mau ngajakin liburan buat keluarga dan membawa si kecil, cocok banget. Hotel Lalisa Surabaya ada di Jalan Raya Nginden nomor 82. Kami hotel bintang 3+, dikarenakan kami punya kapasitas meeting room yang cukup besar, kapasitasnya hingga sampai 200 orang. Kita ada swimming pool, lalu ada fitness center, dan kemudian kita ada kids zone. Dan total kamar kami itu ada 120 kamar dan mempunyai beberapa tipe. Tipenya yang pertama ada superior room, ada grand superior, ada deluxe room, dan family. Gitu. Dan juga kamarnya nggak kalah dari bintang 4 karena udah komplit dari semua jenis tempat tidur, fasilitas yang ada di kamar mandi, semuanya udah komplit. Jadi buat teman-teman Lalisers yang pengen staycation, boleh langsung ke Lalisa Hotel Surabaya di Jalan Raya Nginden nomor 82. Ya, atau bisa japri di Instagramnya @lalisahotelsurabaya. Ya, kita ada swimming pool. Lalu ya untuk fasilitasnya cukup lengkap karena kami hotel bintang 13 yang memang tersedia swimming pool, fitness center, lalu juga kids zone. Jadi untuk para lalizers, nah yang mau ngajakin liburan buat keluarga dan membawa si kecil, cocok banget. Beberapa alat tradisional itu karena owner hotel tersebut sangat pecinta dengan seni, maka beberapa alat seni dari beberapa kota, pulau, dia display di hotel. Karena memang ownernya kami itu pecinta barang-barang Indonesia yang dan kita pun itu di kamar ya tidak pernah ketinggalan dengan namanya kita set up nuansa batik. Oh gitu. Itu jadi kita ada bantal kecil batik itu memang harus terset up di dalam kamar. Kita tidak pernah jauh dengan nuansa batik. Karena di beberapa spot-spot setiap floor ada beberapa lukisan kain-kain tradisional dari Sumba dan beberapa daerah tradisional lainnya. Iya. Meeting roomnya kapasitas paling besar saya punya kapasitas sampai 200 orang. Untuk yang ruangan kecil-kecil ada sih beberapa, totalnya ada 4 ruangan, jadi mungkin bisa direkor sampai 4. Gitu. Lalu apa lagi ya, kita juga punya Oasis Coffee Corner yang memang dulu sangat terkenal sekali untuk tempat nongki cantik, kopi-kopi, ngopi-ngopi. Nah, di sini di area ini tempat Oasis Coffee Corner, kita sebutnya itu adalah Oasis. Iya, Oasis. Opennya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. 10 malam. Apalagi ditemani dengan lampu-lampu dari area pool kan lebih cantik. Di Lalisa sendiri, lokasinya sangat strategis. Dekat dengan kampus dari Unitomo, Universitas 17 Agustus. Lalu lebih menariknya lagi, para Lalizers yang suka holiday dan mencari tempat oleh-oleh. Nah, kebetulan hanya beberapa langkah dari hotel kami ada Panen Raya. Nah, jadi dari Lalizers sendiri pun nggak perlu jauh-jauh untuk cari kuliner. Dan area kanan kiri kami juga bisa ditempuh dengan cukup jalan kaki saja, banyak wisata kuliner.